Halo kawan-kawanku semua, para pendukung daripada channel Cerpen Metropolis yang saya cintai dimanapun berada. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan yang berbahagia, bergembira, dan sehat walafiat tentunya, serta dimudahkan segala rizkinya. Dan di dalam kesempatan hari ini, saya bersama dengan channel Cerpen Metropolis ini akan menyuguhkan kepada teman-teman semua yang hadir di channel yang saya miliki ini dengan tema yaitu cerita romantis tentang seorang wanita dengan ayah mertuanya yang ternyata itu adalah seorang bule. Nah, harapan saya adalah kawan-kawan akan terhibur dengan suguhan yang saya berikan. Jadi mari kita simak sama-sama saja ceritanya ini seperti apa dari awal sampai di penghujung ceritanya. Memang di dalam kehidupan ini kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami. Seperti yang dialami oleh wanita yang ada di dalam cerita ini. Sebelumnya dia tidak pernah mempunyai pikiran yang aneh-aneh dengan ayah mertuanya yang telah hidup sendiri itu ya, karena istrinya telah tiada.
Dan tiba-tiba ayah mertuanya itu meminta untuk ikut tinggal di apartemen yang ditinggali oleh si wanita ini dengan suaminya. Jadi cerita ini saya rasa cukup menarik ya. Jadi tinggalkan komentar teman-teman seperti apa, atau mungkin teman-teman ingin cerita yang seperti apa, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita semua tahulah bagaimana kehidupan untuk orang-orang yang ada di luar sana ya, di luar negeri sana. Dan kalau teman-teman ingin tahu, silahkan teman-teman pergi saja ke Pulau Bali ya. Tidak perlu ke luar negeri, ke Pulau Bali. Di sana banyak sekali kita jumpai bule-bule, dari yang wanita, yang pria, yang muda, yang tua, dan lain sebagainya. Ya, silakan berkunjung saja ke Pulau Bali. Karena saya sudah cukup lama tinggal di sana, sekitar ya hampir 13 tahun, tetapi sekarang sudah kembali ke desa lagi. Tepatnya di Jawa Timur ya, kira-kira seperti itu. Semoga kawan-kawan terhibur dengan apa yang saya suguhkan di dalam kesempatan ini. Dan teman-teman sudi kiranya yang belum subscribe itu segera subscribe, sehingga channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat di dalam membuat konten-konten yang terbaru.
Oke kawan-kawanku semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.